Marc Marquez dan George Martin penaka pusat tata surya pembicaraan jagat balap motor belakangan ini. Sejak awal, Martin digadang-gadang bakal duduki kursi kedua di tim pabrikan Ducati. Hal itu tidaklah aneh melihat performa yang ditunjukkan oleh pembalap pramak racing itu. Namun rupanya, Ducati punya pemikiran yang lain. Borgo Panigaleh akhirnya memilih Marquez dan mengorbankan Martinator yang kemudian hijrah ke Aprilia. Hiruk-pikuk bursa transfer ini menarik perhatian dari ex-pembalap Charles Cecha. Dia merasa Ducati terlalu takut untuk bersaing dengan Marquez hingga memilih jalur perekrutan. Lanjutnya, Cecha juga sedikit membahas perpindahan Martin. Sembari menunggu keputusan Ducati, Martin diyakini sudah mulai membuka pintu negosiasi dengan kubu Aprilia.